Halo teman-teman, kembali lagi di Lincung Studio. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membuat desain atau editing foto yang contohnya hasil akhirnya seperti gambar di layar, teman-teman. Oke, di sini sebenarnya dalam editing ini kita meniru dari desainnya milik Magdia Lopez di Instagram. Nah, untuk desainnya ini seperti ini, jadi banyak banget dengan warna-warni foto. Nah, di sini kita akan buat salah satu dari desainnya, tapi dengan menggunakan PicsArt, teman-teman. Oke, langsung aja, teman-teman, kita mulai tutorialnya. Oke, pertama-tama di sini, sebelum kita mulai tutorial, langkah pertama, teman-teman bisa siapin dulu dari foto yang akan kita edit. Nah, di sini untuk sedikit tips, teman-teman bisa buat atau bisa siapin foto dengan objek orang berkacamata seperti ini. Tapi kalau nanti teman-teman tidak punya foto dengan orang berkacamata, silahkan pakai foto lain, nggak apa-apa yang nggak pakai kacamata, karena di sini nanti kita akan buat efek di bagian kacamata. Oke, setelah teman-teman siap untuk fotonya, langkah berikutnya kita langsung aja menuju ke PicsArt, dan kita seperti biasa pencet tanda plus, kemudian kita pilih edit. Oke, di sini kita bisa masukin dari foto yang telah kita siapin dengan cara pencet seperti ini, nanti sudah masuk ke PicsArt. Langkah berikutnya, di sini kita scroll menu dan di samping kanan, dan kita pilih buang atau cut out dengan icon gunting. Nah, di sini langkah berikutnya kita bisa seleksi untuk area yang kita ingin sisain, atau di sini kita pakai, kita sisain untuk yang objek orang, dan untuk background di sini kita akan hilangin seperti ini. Jika sudah diseleksi dengan tanda merah seperti ini, teman-teman, langkah berikutnya kita bisa pencet tanda panah di atas kiri. Kalau kurang pas di sini, kita bisa rapiin dulu untuk seleksinya dengan cara kita pilih brush, dan kita bisa seleksi pada area yang belum terseleksi, teman-teman, seperti ini. Oke, jika sudah selesai, langkah berikutnya kita simpan, dan nanti sudah menuju ke halaman utama PicsArt. Langkah berikutnya kita scroll menu di samping kanan, teman-teman, dan kita pilih gambar. Kita pencet dan kita pencet lagi gambar. Langkah berikutnya setelah seperti ini, kita pencet dari layer, teman-teman. Di sini kita pilih layer kosong dan kita seret menuju ke bawah dari layer foto utama. Langkah berikutnya kita pilih cat, atau kita pencet cat di bawah layer, dan kita pilih background warna hitam. Warna hitam seperti ini, dan kita pencet centang, teman-teman. Nanti dari backgroundnya sudah berubah menjadi warna hitam seperti ini. Dan berikutnya kita pencet atau kita pilih dari layer utama foto, kemudian kita pencet tanda titik di samping kanan atas, dan kita pilih ubah bentuk. Langkah berikutnya, teman-teman, kita bisa arahin foto menuju ke tengah, dan silakan buat ruang di atas dari kepala, karena nanti ini kita akan buat lingkaran, teman-teman. Jika sudah seperti ini, langkah berikutnya kita pencet centang. Dan langkah berikutnya lagi, teman-teman, kita pencet tanda icon kotak di samping kanan atas, kemudian kita pilih atau kita pencet lapisan kosong. Nah, pada bagian ini, langkah berikutnya kita bisa pencet dari shape atau icon kotak dan lingkaran di bawah gambar, kemudian kita pilih yang lingkaran, teman-teman. Kemudian pada bar di samping kanan di sini kita bisa geser ke bawah seperti ini, dan kita pilih isi agar menjadi solid pada bagian tengah. Langkah berikutnya kita bisa pencet atau kita klik OK. Langkah berikutnya lagi kita pencet warna, teman-teman, yang paling bawah, dan kita pilih warna putih seperti ini. Kemudian kita pencet centang, dan kita bisa geser atau kita bisa buat lingkaran di halaman. Kemudian kita pencet di luar area. Langkah berikutnya, teman-teman, kita bisa geser layer lingkaran ke bawah dari layer foto. Nanti dari lingkarannya sudah berada di bawah dari layer foto. Langkah berikutnya, teman-teman, kita bisa buat lapisan kosong lagi, dan di sini kita bisa arahin lapisan kosong di bawah dari layer foto. Dan langkah berikutnya kita bisa pencet dari foto di bawah layer icon foto, dan kita pilih stiker, teman-teman. Di sini kita menuju ke temukan atau discover, kemudian kita klik atau kita pencet search atau pencarian, dan langkah berikutnya kita bisa tuliskan gradient color, teman-teman. Seperti ini nanti akan ada banyak banget yang muncul di pencarian warna gradasi. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa pilih dari salah satu gradasi yang ada, misal warna biru dan pink ini, kemudian ini juga. Nah, kalau di sini kita scroll lagi dan kita cari-cari dulu,
Nah ini misal pada warna pink dan biru, kita akan buat yang ini. Kalau nanti teman-teman mau warna lain, silahkan pakai warna sesuka teman-teman. Kemudian kita pencet dan nanti sudah masuk ke halaman utama atau ke halaman gambar PixArt. Nah di sini kita bisa arahin teman-teman menuju ke atas lingkaran. Nah kalau kurang besar silahkan dibesarin seperti ini, silahkan digedein dan silahkan digeser sampai menutupi dari lingkaran. Kemudian di sini kita akan rotasi juga. Caranya kita klik icon rotasi seperti ini. Di sini untuk yang biru di bawah dan yang pink di atas. Nah kemudian langkah berikutnya kita langsung aja menuju ke blending mode di bawah layer ini yang ada icon segitiga teman-teman. Kita klik, kita pencet dan kemudian kita pilih gelapkan. Nanti otomatis dari warna gradasi sudah masuk ke dalam lingkaran seperti ini teman-teman. Kemudian jika sudah cukup kita bisa pencet di luar area, nanti sudah masuk ke halaman atau layar kosong yang kita buat tadi. Langkah berikutnya teman-teman, kita pencet dari layar foto dan kita pilih atau kita buat lapisan kosong lagi. Nah pada bagian ini kita zoom dulu dan di sini kita zoom pada bagian kacamata ya teman-teman. Kemudian di sini langkah berikutnya kita pilih brush, kemudian kita pilih brush yang solid, kita pilih atur dan di sini pada warna kita pilih warna putih teman-teman. Langkah berikutnya di sini kita bisa buat objek putih pada bagian kacamata. Nah perlu diingat di sini untuk yang dikasih warna putih hanya kacanya ya. Jadi untuk framenya kita tinggalin dan teman-teman bisa hati-hati agar bentuknya itu sempurna. Dan oke, mungkin videonya akan kita cepetin teman-teman agar mempersingkat waktu. Oke, nanti jadinya seperti ini. Dan langkah berikutnya di sini kita masih pilih brush dan pada bagian ini kita bisa buat seperti efek cat jatuh teman-teman atau cat yang meleleh seperti ini pada bagian kacamata. Kalian bisa buat seperti ini dan kalau kurang kecil silahkan pilih brush lagi dan silahkan kecilin pada ukuran dari brush teman-teman. Dan kita buat lagi agar lebih realistik untuk cat yang jatuh. Oke, jika sudah cukup kita sudahin untuk yang bagian kacamata dan langkah berikutnya kita bisa pencet centang teman-teman. Dan langkah berikutnya di sini kita bisa scroll menu di samping kanan lagi dan kita pilih teks teman-teman. Oke, di sini kita bisa buat teks sesuka kita. Misalnya seperti ini kita pilih selesai dan kita pencet centang. Langkah berikutnya kita pilih font. Nah, untuk pembuatan teks ini sebenarnya tidak harus ya teman-teman, tidak harus dikasih, tapi kalau kita lihat pada miliknya MacDial ini, pada setiap desainnya itu pasti ada teks kecil di bagian sisi di bagian samping-sampingnya seperti ini kan, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah di sini kita juga akan kasih. Nah di sini kita sudah buat teks seperti ini dan kita pilih font dulu teman-teman. Nah di sini untuk fontnya kita pilih font yang solid seperti ini dan jika dirasa kurang kita bisa merotasi pada bagian font atau teksnya, kemudian kita kecilin seperti ini dan kita bisa geser menuju ke samping dari foto ya, seperti ini dan kita rotasi. Kalau kurang kecil silahkan dikecilin seperti ini dan ya seperti itu. Kalau mau dikasih teks lagi silahkan pencet tanda plus dan kita pilih teks, kemudian kita bisa buat teks lagi. Kita pencet centang dan untuk font di sini kita samain dengan font yang awal tadi teman-teman seperti ini. Kemudian kita bisa geser, bisa rotasi dan kita bisa tarik menuju ke area yang kita inginkan. Kemudian kita kecilin, kita bisa geser menuju ke area yang kita inginkan lagi teman-teman. Dan jika sudah kita bisa pencet di luar area. Nah seperti ini, jika nanti teman-teman kurang pada teksnya silahkan buat di samping-samping dari editing foto. Kemudian jika sudah kita bisa pencet centang dan kita pencet tanda panah di atas kiri teman-teman. Kemudian kita bisa bagikan dan silahkan teman-teman share editing foto ini pada sosial media teman-teman. Dan mungkin sekian dulu tutorial PixArt dari ini, sampai ketemu di tutorial PixArt selanjutnya teman-teman. Dan seperti biasa, selamat berkarya.